Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan lihatkan ini loh, proses lebah trigona jenis Leviceps pecah koloni secara alami. Banyak sekali mulai masuki kotak yang dulu saya gunakan sebagai tempat Leviceps, tapi sudah punah. Sekarang mau dimasukin lagi. Banyak sekali koloninya. Kalau teman-teman mau membuat perangkap, ya bisa menggunakan botol bekas atau botol kelapa juga bisa, dan bambu juga bisa dilubangi. Dan ditaruh di samping-sampingnya atau dekat mana ada lebah trigona, atau di samping kotak trigonanya Anda sendiri. Nah, lumayan banyak. Udah banyak yang keluar masuk. Oh ini, oh sekali. Semoga masuk. Sekian dari saya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.